Sejak tahun 2013, Kabupaten Wonosobo telah menjadi bagian dari gerakan Kota HAM Sedunia. Wonosobo dianggap memiliki modal dan komitmen yang kuat untuk menjadi kabupaten ramah HAM karena minimnya konflik sosial, adanya toleransi, serta adanya harmonisasi dalam keberagaman. Perjuangan Kabupaten Wonosobo berujung pada tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM. Peraturan daerah ini mengatur 10 hak dasar kebebasan manusia dan juga mendorong keterlibatan masyarakat untuk saling menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia. Masyarakat Wonosobo punya potensi untuk ramah HAM itu dari sisi budaya maupun tradisi yang sudah berkembang. Inti agama juga menghormati manusia, inti budaya juga meninggikan martabat manusia, tradisi yang ada juga menghargai manusia, sehingga kesemuanya memang arahnya bagaimana bisa menghargai manusia secara tulus, sehingga dengan demikian HAM, hak asasi manusia itu akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Wonosobo sebagai kota ramah HAM tentu saja tidak bisa berdiri sendiri karena HAM itu juga tidak tunggal. Ini harus ada masing-masing orang memahami kedudukannya secara sosial maupun dalam konteks bernegara. Tradisi rakanan yang ada di desa Gianti, di dusun Gianti, itu mengedepankan kebersamaan. Di sini tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, agama. Inilah Gianti, Gianti yang seutuhnya, Gianti yang tanpa perbedaan. Saya bangga karena Wonosobo menjadi tuan rumah Festival HAM dan Wonosobo merupakan pertama di Indonesia yang memiliki Komnas HAM Kabupaten Wonosobo. Kami di Invit berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Pemkab Wonosobo ini menjadi inspirasi dan dicontoh oleh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan kami yakin bahwa Pemkab Wonosobo sangat berhak untuk menjadi tuan rumah karena kesiapan Pemkab ini menjadi contoh dan magnet bagi kabupaten kota lain di Indonesia. Saya Eko Purnomo, Bupati Wonosobo, atas nama pemerintah mendukung Festival HAM di Kabupaten Wonosobo. Semoga festival tersebut mampu menguatkan komitmen dan semangat semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang harus dijaga bersama. Wonosobo ramah HAM.